Nah, kita sudah sampai di puncak dari mercusuar ini. Saya belum pernah lihat lampu mercusuar itu seperti apa. Ternyata seperti inilah bentuknya. Satu apa lagi? Berdaya. Nah, di dalamnya lampu dengan daya 220 watt dengan reflektor dari lensa, gunanya untuk mempertajam cahaya dari lampu ini. Dan di sini disediakan mesin seperti dinamonya, apa namanya, dap, mesin jet pump, gunanya untuk memutar mercusuar ini 360 derajat pada malam hari. Kecepatan? Aduh, kalau kecepatannya saya kurang tahu juga. mungkin disesuaikan dengan itu, dengan kecepatan mesin ini. Ya, itu bolanya yang sudah putus. Ini saya kasih lihat. Nih. 220 watt. 1000 watt. Hah? Oh iya, 1000 watt. Ini mungkin udah diperkecil kali. Biar lebih hemat energi. Oke, ayo kita turun. Dan di luar juga ada panel surya yang fungsinya untuk pembangkit listrik. Oh, ini yang di luar. Ini panel surya. Hati-hati ya turunnya, jadi berani ya. Di sini panas banget. Nih, berani ya. Kacanya yang sudah kelihatan pecah. Fungsinya untuk memperkuat cahaya. Oke, mari kita turun. Mari kita lihat suasana dari luar. Ayo, Tuan Williams, kita berkeliling. Hah? Ini. Oh, Tuan Dendels, ayo cepat. Hah? Di atas itu. Ini. Nah. Balkon untuk layah-layah. Layah-layah, enak aja. Ini adalah puncak dari mercusuar titik 0 km. Nah, dari sini kita bisa melihat 360 derajat suasana di ujung barat Pulau Jawa. Kita bertanya sama ahlinya. Where are you from? China. China. Okay. Yeah. How what do you think about this tower? Tower? This mercusuar. I don't know this tower. Okay. That's the here. This is our first time coming here. Okay. From China. From China. You are come here for holiday or working? Working. Okay. Yeah. But today is the weekend, you know. Okay. Right. Okay. Enjoy West Java. Yeah. Banten. I mean Banten. This is not West Java anymore. By the way, ahead is there's a beach, right? Sand beach. Yeah. Which one? Yes. Sand beach. How do we go there? You can take